kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 5 dari buku Belajar Bersama Temanmu volume 1 anak-anak. Bab 2, pengukuran per kuantitas unit. Kita akan belajar pengukuran per kuantitas unit ada di halaman 17 sampai dengan 19. Baik, ibu langsung membahas. Kegiatan ke-1 anak-anak, beberapa anak berdiri di atas karpet. Manakah dari gambar A, B, dan C yang paling padat? Untuk gambar A, kita cermati ada 2 karpet ditempati oleh 12 anak. Untuk gambar B, 3 karpet ditempati 12 anak. Dan untuk gambar C, 3 karpet ditempati oleh 15 anak. Ayo pikirkan bagaimana cara membandingkan kepadatan. Pertanyaan ke-1 anak-anak, manakah yang lebih padat? Bandingkan gambar B dan gambar C. Kita cermati gambar B, 3 karpet 12 anak. Gambar C, 3 karpet 15 anak. Kalau kita cermati anak-anak, di sini banyaknya karpet sama, yaitu untuk B 3 karpet, untuk C juga 3 karpet anak-anak. Tapi yang berbeda adalah banyaknya anak. Untuk karpet B diisi oleh 12 anak, karpet yang C di sini 15 anak. Kalau kita cermati, jelas lebih padat yang 15 anak di sini, karpet yang C. Manakah yang lebih padat, gambar B atau gambar C? Berarti jawabannya adalah gambar C. Putris di sini C. Ketika banyaknya karpet sama, yaitu 3 anak-anak, karpet dengan 15 anak lebih padat. Karpet dengan 15 anak lebih padat. Bandingkan gambar A dan gambar B. Baik, kita cermati anak-anak. Untuk gambar A, ada 2 karpet diisi 12 anak. Untuk gambar B, 3 karpet diisi 12 anak. Kalau kita cermati, di sini banyaknya anak sama. Gambar A 12 anak, gambar B juga 12 anak. Yang membedakan adalah banyaknya karpet. Gambar A 2 karpet, gambar B 3 karpet. Jelas kalau kita lihat gambarnya, yang lebih longgar adalah yang 3 karpet, yang lebih padat adalah yang 2 karpet. Jadi manakah yang lebih padat, gambar A atau gambar B? Jelas gambar A. Nih, ketika banyaknya anak sama, anak-anak dengan titik-titik karpet yang lebih padat, dengan 2 karpet anak-anak ini, yang lebih sedikit karpetnya, yang lebih padat. Sekarang bandingkan gambar A dan gambar C. Baik, ini untuk gambar A 2 karpet 12 anak. Untuk gambar C 3 karpet 15 anak. Ini banyaknya karpet berbeda, banyaknya anak juga berbeda anak-anak. Jadi kita harus lebih cermat kalau tanpa menghitung. Yang lebih padat ini sudah kelihatan, yaitu gambar A. Tanpa menghitung ini anak-anak, kita melihat gambar ini, yang lebih padat adalah gambar A. Banyaknya karpet dan banyaknya anak berbeda. Jika kita membuat banyaknya karpet sama, tentu akan lebih mudah untuk menyelesaikannya anak-anak, untuk membandingkannya. Kegiatan kedua anak-anak, ayo temukan berapa banyak anak dalam setiap karpet. Kita mulai dari gambar A. Banyaknya karpet tadi ada 2 diisi oleh 12 anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sekarang untuk gambar B, karpetnya ada 1, 2, 3 diisi oleh 12 anak. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Harus kita cermati anak-anak. Untuk gambar A ini luas karpetnya sama. Kita cermati. Dengan gambar B juga luasnya per karpet ini sama anak-anak. Sekarang ke gambar C tadi, 3 karpet diisi 15 anak. Kita hitung 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini, kalau kita cermati anak-anak, sudah kelihatan kalau yang paling padat tetap yang gambar A. Dan yang paling tidak padat ini, yang paling tidak padat ini yang gambar B. Kegiatan ketiga anak-anak, luas dari satu karpet adalah 1 meter persegi. Berapa banyaknya anak per 1 meter persegi? Tadi gambar A, ini 12 anak dibagi, karpetnya ada 2, ini 2 meter persegi. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Ini banyaknya anak 12, luasnya 2 meter persegi, banyaknya anak per 1 meter persegi 6. Sekarang gambar B, banyaknya anak 12, luas karpetnya 3 meter persegi, 12 dibagi 3 sama dengan 4. Ini banyaknya anak per 1 meter persegi ada 4. Gambar C, 15 dibagi 3 anak-anak, banyaknya anak 15, luas karpetnya 3 meter persegi, banyaknya anak per 1 meter persegi, 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi yang paling padat adalah gambar A anak-anak. Tingkat kepadatan dinyatakan dengan 2 syarat, yaitu banyaknya anak dan luas. Biasanya kita membandingkan tingkat kepadatan menggunakan satuan atau unit yang sama, seperti 1 meter persegi atau 1 km persegi. Ketika orang tidak dikelompokkan dalam cara yang terorganisir, banyaknya orang per 1 meter persegi menggambarkan tingkat kepadatan. Kita cermati gambarnya anak-anak. Untuk gambar yang di sebelah kiri, banyaknya karpet ada 2, banyaknya anak ada 12. Sedangkan di sebelah kanan, di sini banyaknya karpet ada 2, banyaknya anak 12, tetapi posisinya berpindah-pindah anaknya posisinya. Kita cermati. Meskipun posisi anak ini berpindah-pindah, ini karena jumlah karpet dan jumlah anak ini sama, maka tingkat kepadatan kedua gambar ini sama. Lanjut ke latihan anak-anak, soal ke-1. Ada 10 anak bermain di kotak pasir yang dalam 8 meter persegi. Ini Bu, ganti yang luasnya. Ini yang luasnya 8 meter persegi. Di sebelahnya ada kotak pasir dengan luas 10 meter persegi yang digunakan oleh 13 anak untuk bermain. Kotak pasir manakah yang lebih padat? Baik, ini Ibu bahas. Kepadatan kotak pasir ke-1 berarti ini jumlah anak 10 anak dibagi dengan luas tempatnya anak-anak 8. Ini berarti sama dengan 10 ini dibagi dengan 8. Ini sama dengan, kita hitung dulu di sebelah kanan, kita bagi bersusun anak-anak di sini. 10 dibagi dengan 8. 8 kali 1 8. Kita kurangi 10 dikurang 8 2. Kita jadikan desimal, tambah koma tambah 0. 8 dikali 2 16. Ini kita kurangi 20 dikurang 16 4. Kita tambah 0 langsung. 8 kali 5 40. Ini kita kurangi 0. Jadi kepadatannya adalah 1,25. Ini 1,25 per meter persegi. Selanjutnya untuk kotak padatan kotak pasir kedua. Ini tadi banyaknya anak 13 dulu anak-anak, harus teliti banyak anaknya yang di depan. 13 dibagi luas kotak pasirnya 10. Ini 10 sama dengan, kita hitung bersusun di sini. Nih, 13 dibagi 10. Nih, kali 1 10. Nih, kita kurangi masih 3, tambah koma tambah 0. 10 kali 3 30. Ini kita kurangi sisa 0, 1,3. 1,3.
per meter persegi. Jadi sudah kelihatan yang lebih padat adalah kotak pasir kedua yang luasnya adalah 10 meter persegi. Jadi kotak pasir yang lebih padat adalah yang luasnya 10 meter persegi. Lanjut ke soal kedua anak-anak. Ada sebuah kereta dengan 7 gerbong dan 1260 penumpang. Ada sebuah kereta lain dengan 10 gerbong dan 1850 penumpang. Kereta manakah yang lebih padat? Baik, Ibu bahas. Kepadatan kereta ke-1, ini berarti banyaknya penumpang. 1260 banyaknya penumpang dibagi banyaknya gerbong, yaitu 7. Kita bagi bersusun di sini. 1000, ini tadi 1260, ini kita bagi 7 anak-anak. 7 kali 1 7. Kita kurangi. 12 dikurang 7 5. Kita turunkan angka 6. 7 dikali 8 56. Kita kurangi sisa 0, kita menurunkan angka 0 di sini. 7 kali 0 0. Ini sisanya 0. Hasilnya 180. 180. Ini berarti 180 penumpang per gerbong. Ini selanjutnya, ini 180 per gerbong. Ini anak. Per gerbong ini saja anak-anak. Nih. Selanjutnya kepadatan kereta kedua, banyak penumpangnya 1850 dibagi banyaknya gerbong 10. Sama dengan ini, kalau dibagi 10 gampang, ini nolnya di buang 1, di sini juga 1, tinggal 185 dibagi 1, 185 per gerbong. Ini maksudnya 185 penumpang per gerbong. Ini sudah kelihatan yang lebih padat adalah ini, kereta dengan 10 gerbong anak-anak. Ini kereta yang kedua. Jadi, kereta yang lebih padat adalah kereta dengan 10 gerbong. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.